Untuk pembuatan Moscovitz, di sini kita membutuhkan mentega, butter, gula bubuk. Pertama kita kocok terlebih dahulu mentega. Kita kocok hingga tercampur rata saja. Kemudian kita masukkan telur. Kita kocok hingga tercampur rata saja. Nah, kemudian kita akan masukkan dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti yang sebelumnya kita panaskan dulu kurang lebih 5 menit. Kemudian kita masukkan per layer atau per lapisan dengan menggunakan ladle atau sendok sayur. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, kemudian kita isi dengan satu ladle adonan. Kita taruh. Nah, kemudian kita panaskan untuk setiap layernya kurang lebih membutuhkan 9 hingga 12 menit. Kita masukkan ke dalam oven. Kembali setelah proses pemanggangan selesai. Nah, ini dia Moscovitz setelah melalui proses pemanggangan. Sekarang kita keluarkan dari cetakan dengan cara dibalik seperti ini. Kemudian kita sajikan di atas piring saji. Nah, ini dia Moscovitz.